Thalib. Ya Allah, ya Rob, perkenankanlah kami hamba-hambamu di hari ini, amin, di tempat yang baik, ketika amin kami bertemu dengan teman-teman yang baik, amin, dan kau kumpulkan kami di acara yang baik, amin. Perkenankanlah kami ya Allah, amin, menengadahkan kedua tangan kami, menghusukkan hati dan pikiran kami, amin, untuk berdoa dan bermunajat kepadamu ya Allah, amin. Ya Allah, begitu banyak karunia, begitu banyak rizki, begitu banyak nikmat dan anugerah, amin, yang telah Engkau berikan kepada hamba-hambamu ini ya Allah, amin. Sehingga kalau toh kami harus menghitung segala nikmatmu ya Allah, amin, maka kami tidak akan mampu untuk melakukannya ya Allah, amin. Tetapi kesemuanya itu ya Allah, senantiasa kami balas dengan perbuatan dosa, senantiasa amin kami balas dengan kemaksiatan, senantiasa kami balas dengan kekhilafan, senantiasa amin kami balas dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang setiap hari menggunung ya Allah, amin. Untuk itu ya Allah, di tempat yang baik ini, di acara yang baik ini, ketika kami kumpul dengan saudara-saudara kami yang baik ya Allah, kami memohon ridhomu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni segala kealpaan kami ya Allah, ampuni kami dengan segala kemungkaran kami ya Allah. Ya Allah, ya Rob, sekian lama kami meninggalkan kedua orang tua kami di Indonesia ya Allah. Bahkan ada di antara kami yang memutuskan tali silaturahmi dengan kedua orang tua kami ya Allah. Bahkan kami lupa dengan niat awal kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, di bulan yang suci ini, di mana dosa manusia Engkau ampuni ya Allah, hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, memintakan kepadamu ya Allah, untuk ampunan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah, ampuni segala kesalahan orang tua kami ya Allah, ampuni segala kemungkaran kedua orang tua kami ya Allah. Begitu banyak yang mereka berikan kepada kami, mereka taruhkan nyawanya, mereka taruhkan hidupnya untuk kami ya Allah. Tetapi hari ini kami belum mampu membalas kebaikan dan jasa mereka ya Allah. Sayangilah mereka dengan kesetiaan, dengan rahmanmu ya Allah. Kasihlah mereka dengan rahimmu ya Allah. Penuhilah mereka dengan segala inayahmu ya Allah. Penuhilah mereka dengan ridhomu ya Allah. Sampai Rasulmu mengatakan kepada kami ya Allah, ridhullah fi ridhul walidain wa suftullah fi suftil walidain. Begitu pentingnya arti orang tua kami bagi kami ya Allah. Rasulmu menyampaikan, ridhomu ya Allah terdapat di ridho kedua orang tua kami, dan kemarahanmu ya Allah terdapat di kemarahan orang tua kami ya Allah. Padahal banyak di antara kami yang pergi ke tempat ini ya Allah dengan membawa kemurkaan orang tua kami ya Allah, dengan membawa kemarahan orang tua kami ya Allah. Berarti pula kami Engkau marahi ya Allah, berarti pula kami jauh dari ridhomu ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampuni kami ya Allah, panjangkanlah umur mereka ya Allah, di dalam kemanfaatan dan kesehatan ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kiranya kami tidak sanggup ketika kami masih bekerja di tempat orang, ketika kami masih berada di negeri orang, satu saat ada telepon dari keluarga kami ya Allah, yang memberitakan kepada kami, nak, bapakmu telah tiada nak, nak, ibumu telah dipanggil oleh Allah nak. Padahal kami semua masih di negeri orang, kami masih di rantau. Ya Allah, ya Rabb, sementara kami belum bisa melihat wajahnya mereka kembali ya Allah. Kami ingin ya Allah, segala yang kami upayakan di negeri orang ini ya Allah, bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Kami ingin mengumrohkan mereka ya Allah, kami ingin menghajikan mereka ya Allah. Jangan Engkau panggil mereka ya Allah ketika kami berjauhan dengan mereka ya Allah. Kami ingin ya Allah menatap wajah bapak ibu kami yang semakin lama semakin menua, yang semakin lama semakin berkeriput, yang setiap hari memikirkan anak-anaknya. Mereka senantiasa berdoa untuk kami tanpa minta jasa ya Allah. Kasih sayang mereka sebagaimana matahari menyinari dunianya ya Allah. Mereka tidak pernah minta balasan dari kami ya Allah. Tapi setiap hari kami menyia-nyiakan mereka ya Allah. Kami biasa menghabiskan pulsa kami, bisa biasa menghabiskan paket internet kami untuk chatting dengan saudara-saudara kami, untuk kekasih-kekasih kami. Tetapi kami lupa untuk chatting dengan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jangan Engkau golongkan kami ke dalam golongan anak-anak yang durhaka ya Allah. Golongkanlah kami menjadi anak-anak yang merupakan birrul walidain bagi kedua orang tuanya ya Allah.
Birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah ya Rabb. Ambil khusus hari ini kami berdoa untuk bangsa yang kami cintai ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Jangan kau jadikan bangsa kami bercerai-berai ya Allah. Jangan kau pecah negara kami ya Allah. Allah. Jangan kau hancurkan bangsa kami yang hari ini berpecah belah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Hanya kuasamu yang kami minta untuk menyelamatkan negeri kami ya Allah. Ya Allah ya Allah. Pertahankanlah akidah Ahlus Sunnah tetap berjaya di NKRI ya Allah. Jangan kau cabut hidayah Ahlus Sunnah dari Indonesia ya Allah. Karena kami meyakini ya Allah sampai hari ini ya Allah yang mati-matian mempertahankan NKRI dengan Pancasila adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Jangan sampai peristiwa politik, peristiwa kepentingan apapun, mencintrai silaturahmi di antara kami ya Allah. Jadikanlah kami anak bangsa yang akur. Amin. Jadikanlah kami anak bangsa yang rukun. Amin. Jadikanlah anak bangsa yang saling menghormati. Amin. Yang menjunjung tinggi toleransi. Amin. Yang senantiasa bangga dengan Pancasilanya. Amin. Yang memahami makna Bhinneka Tunggal Ika-nya. Amin. Yang mencintai NKRI-nya ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabb, kami semua yang hadir orang-orang kecil, ya Allah. Yang tidak punya jabatan politik apapun, ya Allah. Yang tidak punya kepentingan apapun, ya Allah. Hanya selamatnya bangsa kami yang kami impikan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, lindungi bangsa kami, ya Allah. Sehinggilah bangsa kami, ya Allah. Karena bangsa ini masih banyak yang mencintaimu dan rasulmu ya Allah. Karena bangsa ini masih banyak yang menjalankan segala perintahmu ya Allah. Karena anak bangsa ini masih banyak yang meninggalkan larangan-laranganmu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb. Di satu sisi kami bangga begitu banyak orang-orang di luar sana yang akhirnya mengikrarkan syahadat, yang akhirnya meyakini kebesaran-Mu, yang akhirnya meyakini kerasulan Muhammad-Mu. Tapi di satu sisi kami malu ya Allah. Begitu banyak orang Islam yang sejak lahir, yang dibawa oleh orang tuanya, menjadi Islam sejak dari jabang bayinya, tetapi hari ini belum menjadi Islam yang baik ya Allah. Belum bisa menjadi Muslim yang baik ya Allah. Bahkan ya Allah, kami belum bisa menjadi contoh bagi muslim yang lainnya ya Allah. Untuk itu ya Allah, kuatkanlah iman kami. Kuatkanlah Islam kami. Kuatkanlah hidayah kami ya Allah. Sehingga apa yang kau firmankan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidaklah engkau matikan kami kecuali dalam keadaan Islam ya Allah. Tidaklah engkau matikan kami kecuali dalam keadaan iman ya Allah. Dan ketika kami mati ya Allah, jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami bi qauli la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur
Subhanallah. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Panjangkanlah umur mereka dalam kebaikan dan kemaslahatan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikan kepada kami hamba-hambamu semua yang hadir hari ini, ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan sakit, maka engkau berikan obatnya, ya Allah. Maka engkau angkat segala penyakitnya, ya Allah. Maka engkau sembuhkan segala penyakitnya, ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah, ya Allah, begitu pulang dari tempat ini, ya Allah, engkau berikan kebahagiaan bagi kami. Siapapun yang hadir dalam keluarga yang berantakan, ya Allah, ketika kami pulang dari tempat ini, jadikan keluarga kami sakinah. Jadikan keluarga kami sakinah. Yang senantiasa dihiasi dengan mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Rabb, kami bekerja untuk anak-anak kami di Indonesia, ya Allah. Jadikan mereka soleh-solehah, ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini, ya Allah. Dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, dan kehidupan yang istiqomah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur. Jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Dan jadikan akhir hidup kami husnul khotimah. Dan tatkala kami harus mati, ya Allah, Rasul-Mu mengatakan almar'u ma'a man ahabba, Engkau akan kumpulkan kami bersama orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, kumpulkan kami di surga-Mu beserta para nabi-Mu, ya Allah. Kumpulkan kami di surga-Mu bersama para Rasul-Mu, ya Allah. Kumpulkan kami di surga-Mu bersama para ulama-Mu, ya Allah. Kumpulkan kami di surga-Mu bersama para wali-Mu, ya Allah. Kumpulkan kami di surga bersama para kiai, ya Allah. Kumpulkan kami di surga bersama orang tua kami, ya Allah. Kumpulkan kami di surga bersama guru-guru kami, ya Allah. Kumpulkan kami di surga bersama keluarga kami dan anak istri kami, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin.